Oke, Google. Turn off the living room. Oke, Google. Turn on the living room. Halo, selamat malam pemirsa. Jumpa lagi dengan Live. Kali ini kita akan unboxing sebuah perangkat untuk otomasi di rumah, yakni berupa saklar. Oke, langsung aja kita buka isinya. Seperti ini saklarnya dengan merek Sonfab. Ini adalah saklar dua geng atau dua saklar ya dalam satu saklarnya, satu saklar dua grup. Nah, seperti ini dan seperti ini, dua channel maksudnya, satu saklar dua channel. Ini fitur-fiturnya. Baik, langsung saja kita buka isinya. Ini saklar baru beli ya dari toko online, harga di bawah 300.000. Isinya seperti ini. Yang pertama sebuah saklar, depannya terbuat dari kaca, cukup tipis dari samping, dan ini belakangnya cukup lengkap seperti tadi yang ada di box. Ada L in, L1 out, dan L2 out. Nah, ini ada satu lagi ya, ini terminal netral. Nah, ini terminal netralnya sedikit berbeda ya dengan saklar pada umumnya. Ini netralnya dipakai. Nah, ini adalah QC pass sertifikasi, dan di belakangnya kartu garansi. Ini petunjuk pemasangan dalam bahasa Jerman sepertinya. Ini dalam bahasa Cina lewat. Dan ini dalam bahasa Inggris. Oke. Bahasa Inggris. Ini kurang lebih sama yang di kartu tadi. Dengan WiFi ya. Ini skema pemasangannya, saklar, router atau wifi, server, kemudian handphone. Ini skema pemasangan, jadi ada line dan netral, kemudian sambungan ke lampu atau ke beban seperti ini. Ini yang berikutnya petunjuk pemasangan ya. Ada ini, dan ini question and answer how to install. Baik, kita coba buka isinya. Saklarnya isinya seperti ini, rangkaian-rangkaian elektronik cukup rumit, ada beberapa IC dan komponen elektronik lainnya. Nah, di sini tutupnya tadi untuk touchscreen ya, seperti HP touchscreen. Nah, ini nanti akan kita pasang di sini menggantikan saklar konvensional. Kita mulai dengan membongkar saklar dan membongkar stop kontak karena kita mau ambil terminal netralnya. Ini line input, line output 1, line output 2, dan ini netralnya. Saya ambil dari stop kontak. Nah, ini pemasangannya. Yang sebelah kiri sudah masang, yang sebelah kanan sudah nyala. Kita coba bunyi, ada relaynya ya di dalamnya, detik-detik. Ini lampu langsung nyala mati sesuai dengan saklar yang dipencet. Yang berikutnya kita perlu download untuk program di Google Play, EWLink.
dan kita download dan install. Kita biasa baca agreement, kemudian kita login dengan verifikasi nomor handphone dan alamat email serta passwordnya. Oke, alamat email sudah dimasukkan dan seperti ini. Jadi ada validasi atau konfirmasi ke alamat email, validasi ya, untuk di confirm. Oke, sudah berhasil. Kita coba firing. Ada suara bunyi-bunyi menghubungkan dari software ke saklarnya. Kita kasih hello buat perizinan. Oke, firing dan berhasil. Selanjutnya kita namai device atau saklar kita dengan nama yang diinginkan. Seperti ini, sukses. Berikutnya kita coba nyala atau enggak. Udah getar ya, dari HP ada feedback getarnya. Berikutnya, oke, saklarnya berfungsi dengan baik. Ini saklar yang dalam, yang luar, lampu luar maksudnya. Nah, ini ada beberapa fitur, yakni dengan Google, kemudian dengan Amazon Echo. Dia bisa juga dikombinasikan dengan Google Nest. Nah, ini selain itu ada fitur schedule, ada timer, bisa kapan nyala, bisa kapan mati, bisa diatur sesuai jadwalnya. Contohnya seperti ini untuk schedule atau untuk jadwal, jadwal nyala dan matinya saklar dalam 1 tahun 24 jam bisa diatur semuanya. Dan repeating juga bisa diatur. Timer ini juga bisa countdown timer, berapa menit lampu akan mati. Selain untuk lampu, bisa untuk perangkat listrik lainnya ya. Baik, kita coba timer 1 menit. Ini setelah hampir 1 menit kan. Ya, berfungsi dengan baik. Timer 1 menit dan lampunya mati dan sebagainya. Kemudian berikutnya kita coba hubungkan dengan Google Assistant. Jadi login dulu ke Google, oke Google ya, nanti kita setting dan home console. Kita namain properties dari perangkat kita, saklar 1 dan saklar 2 mau disebut apa. Nanti kita menyala dan matikan lampu dengan menyebut saklar yang mana, begitu. Ini karena saya ada dua lampu, lampu dalam dan lampu luar, dan lampu luar. Kita namain yang mudah aja. Terlihat dan... Oke, Google. Nah. Turn off living room. Living room. Turn on living room. Nah, lampu dalam namain living room ya. Oke, Google. Turn off the lights. Oke, Google. Turn on the lights. Ini setelah namanya saya rubah menjadi lights. Oke, Google. Turn off the front light. You got it. Turning main room 2 gang outlet 1 off. Oke, Google. Turn on the front light.
Baik, demikian video kali ini. Kalau ada pertanyaan, silakan. Terima kasih sudah menonton, dan jangan lupa subscribe ya.